الخيل معقود بناصيتها الخير إلى يوم القيامة. Di ubun-ubun kuda, kata Rasulullah, senantiasa terikat kebaikan sampai hari kiamat. Maka sungguh demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis-hadis yang sangat banyak Nabi SAW menggambarkan orang-orang yang memelihara kuda, yang mengasuh kuda, punya kuda, merawat kuda, melatih kuda, latihan kuda. Orang-orang ini diberi oleh Allah kebaikan dan dinaikkan oleh Allah derajatnya, diberikan oleh Allah segala keberkahan. Sebab binatang yang sering disebut dalam Al-Quran, di dalam hadis adalah kuda. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan, sungguh kuda adalah salah satu di antara ternak di muka bumi ini yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah SAW, Al-Faras Thalathun. Ya, Al-Farsu Salat. Farsun Lillah, wa farsun lil insan, wa farsun lil syaitan. Kuda itu ada tiga, yaitu kuda untuk Allah, kuda untuk manusia, dan kuda untuk syaitan. Saudara-saudaraku, sementara orang-orang yang memelihara kuda, setiap bulu yang ada di kuda, setiap desahan nafas kuda, setiap langkah kuda adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pemiliknya kebaikan dari langit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan jaminan kepada orang tersebut apabila dia niatkan untuk jalan Allah. Dia persilakan anak-anak muda latihan dengan kudanya. Dia persilakan masyarakat untuk mengenal sunnah. Orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu di antara orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Nabi yang dicintainya di akhir zaman. Saudara-saudaraku, teknologi tidaklah selamanya ada. Suatu saat kita akan berhenti dari teknologi ini, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Bahkan banyak para militer dan tentara pun yang meyakini, bahkan sampai hari ini kavaleri masih tetap memiliki satu unit khusus yang ahli dan tangkas dalam berkuda. Karena mereka yakin, tidak selamanya dunia ini masih menggunakan teknologi. Kuda ini akan tetap bermanfaat dengan segala kebaikannya sampai hari kiamat. Saudara-saudaraku, hari ini selama 3 hari berturut-turut, di wisata dakwah Okura, Pekanbaru, kami beserta para ustaz-ustaz di berbagai pesantren dan santri-santri saya dari Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah telah menjalani, dan ini adalah hari terakhir kita.